jadi malam ini kita lagi ada di Central Park. Ini yang Soho ya, tapi nanti kalau kita ke belakang, kita akan ke Central Park Mall. Kita mau ngapain di Central Park Mall? Ya, nanti ya. Nah, ini dia Central Park Mall. Aduh, gila, nuansa Natalnya masih berasa banget ya. Lihat deh, ini pohon Natal kebanggaan Central Park yang setiap tahun pasti dibangun setinggi ini, guys. Dan tahun ini temanya kayak gini nih, dekorasi Natalnya di sana. Loh, kok udah malam? Yes, karena kita mau dinner di sini. Nah, kita mau dinner di mana? Ayo, kira-kira di mana ya? Nah, jadi kita mau dinner di Ippudo. Yes, Ippudo ini menurut gue pribadi ya, itu adalah ramen yang paling enak, kuahnya tuh paling enak. Nah, Ippudo yang di Central Park ini, dia tempatnya kayak gini, cozy, gak terlalu gede, tapi pas. Dan ini biasanya waiting listnya gila. Cuman ini aku datang udah agak malam ya, jadi ya bolehlah. Oh guys, jadi sekarang kita udah ada di Ippudo Central Park. Nah, Ippudo ini sebenarnya cabangnya itu ada banyak. Enggak sih, kalau Jakarta setahu aku cuma dari Pacific Place sama di Central Park ya. Aduh, nggak tahu, nanti Google aja ya, lihat ada di mana aja. Nah, dulu tuh aku makannya di Pacific Place, cuman sekarang berhubung aku lagi jalan-jalan di Central Park, nah ya aku mau review di sini. Nah, kalau ramen di Jakarta, kita kalau ngomong-ngomongin ramen di Jakarta, itu sebenarnya ada banyak. Cuman kalau menurut aku pribadi ya, itu Ippudo ini ramen yang paling enak. Jadi kalau misalnya kalian ada kesempatan ke sini, ke Central Park atau ke Pacific Place misalnya, itu nanti kalian boleh coba ke Ippudo. Kalian boleh pesan yang seperti aku pesan, itu namanya Akamaru, ramen Akamaru. Nah, itu kalian pesannya yang Akamaru spesial. Kalau yang spesial itu nanti kalian bakal dapat 4 slice potongan daging babi sama telur. Nah, kita tunggu ya pesanan aku nanti datang seperti apa. Alright. Ini dia pesanan aku, Akamaru spesial. Aduh gila, lihat dong kuahnya. Kalian jangan ngiler ya semuanya. Seperti aku bilang tadi, kalau Akamaru spesial ini kalian bakal dapat 4 slice potongan daging babi dan telur kayak gitu. Aduh gila, ini kuahnya, oh my god. Aduh, udah gak sabar banget nih mau cobain. Yuk, kita cobain aja sekarang ya. Jadi kalau ramen di Jakarta tuh sebenarnya banyak guys. Cuman kalau gue pribadi sih gue paling suka ini Ippudo karena kuahnya kali ya, kuahnya tuh paling enak kalau menurut gue pribadi, kayak rasanya tuh enak banget. Terus ya kalian harus coba sih, pokoknya menurut gue Ippudo ini paling enak sih kalau untuk ramen gitu. Terus kalian harus coba yang aku pesan tadi. Soalnya itu yang paling enak. Nah, ini aku mau makan telurnya. Ya biasanya aku emang makan telurnya paling terakhir sih. Aduh gila, telur kuningnya setengah mateng kayak gini.
Aduh, ini kameraku kenapa kontrasnya gini banget ya? Nggak kelihatan kan? Tapi by the way ini, aduh, enak banget kalian yang ngiler ya. Nah guys, jadi tadi itu ramen Ipudo yang sudah aku makan. Jadi rasanya sih enak banget, karena menurut aku pribadi nih itu ramen yang paling enak di Jakarta ya. Nah, dan ramen ini mie Jepang yang kuah yang spesial tuh dari kuahnya, karena kuahnya tuh biasanya direbus dalam waktu yang lama. Kalau kalian suka sama video review makanan aku ini, kalian bisa subscribe ya di channel ini, karena nextnya aku bakal bikin video review makanan-makanan enak lainnya. Jadi jangan lupa subscribe ya, dan thank you for watching my review. Sampai jumpa di video makanan-makanan enak lainnya.